بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا Meha dihelli Allah, fala mudillah, wma yudill, fala hadillah. Ashhadu La ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala allahu taala, fi kitabih karim ya ayahal amanu man haqqa haqatukatih. Wahai orang-orang beriman, bertakulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa. Walla ta'muthunailla, wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian meninggal dunia, melainkan harus dalam keadaan برسالة على الله. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسالون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما ain nastaqul hadis kitabullah sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk yang harus kita ikuti dalam praktik agama kita adalah petunjuk yang diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam wasyarrul umuri muhdatsatuha dan seburuk-buruknya urusan di dalam agama ini adalah perkara yang diadakan fa'inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolatin finar dan perkara yang diadakan itulah yang dikenal dengan bid'ah setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan diancam masuk ke dalam neraka ayuhai ikhwah <tuh> a'azinallahu wa iyakum barakallahu fiikum, wa zadakumullahu ilman wa hirsan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi antum sekalian serta menambahkan ilmu yang bermanfaat serta semangat. Kita tak pernah bosan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu taala sebagaimana Allah juga tidak pernah bosan untuk mencurahkan karunia yang begitu banyak kepada kita. Nikmat tanpa batas tak berpenghujung dan tidak mampu kita menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu katakan, wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kafar jadi kalian menghitung-hitung nikmat Allah itu tidak akan mampu kalian menghitungnya namun manusia itu begitu kufur ya terhadap nikmat Allah subhanahu wa taala banyak manusia tidak bersyukur nikmat Allah subhanahu wa taala terutama nikmat al iman nikmat hidayah di antara cara kita mensyukuri nikmat iman ini nikmat islam adalah kita uh, berusaha untuk menjaga nikmat ini dengan tetap istiqomah dan kita mati di atas keimanan ini termasuk di antara uh, bentuk rasa syukur kita terhadap nikmatul iman wa nikmatul islam sebagaimana Uh, firman Allah tadi yang saya bacakan ya muslimun jangan sekali-kali kalian -kali meninggal melainkan harus dalam keadaan berserah diri kepada Allah Ibu Qasir mengatakan ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita tidak boleh mati melainkan harus benar-benar dalam keadaan menghambakan diri kepada Allah. Ini artinya Allah memerintahkan kepada orang beriman agar kita tetap istiqomah. Ya, istiqomah sampai datangnya kematian. Semoga Allah SWT taala ya senantiasa memberikan taufiknya kepada kita ya terutama sekali uh, al-istiqomah di atas al-islam was-sabat al iman walasunnah. sunnah ya terlebih lagi kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ya ujian dan cobaan terhadap keimanan seorang hamba begitu berat maka seorang hamba dituntut untuk lebih konsisten lebih kuat berpegang teguh di atas agama mereka ya sampai datanya kematian ikhwati azanallahu wa yakum akhir pembahasan kita sebelumnya itu dalam kitab syarah salah satu alusul yaitu tentang at-tauhid wasyirik yang mana uh, tauhid merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang terbesar sedangkan kesirikan adalah merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala yang paling besar sebab tauhid ini adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Wa makna liyabudun yuwahidun. Makna daripada beribadah kepadaku adalah mentauhidkanku. Artinya Allah menciptakan jin dan manusia tujuan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Dan kesirikan merupakan perbuatan dosa yang sangat besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu taala. Sebagaimana Allah Subhanahu taala firmankan ya yep. Allah sebutkan wasiatnya Luqmanul Hakim kepada putranya Ya bunayya la billah inna la Wahai putraku janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah karena sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kedzaliman yang sangat besar artinya dosa yang sangat besar tidak ada dosa yang melebihi daripada perbuatan syirik kalau dosa selain uh, daripada Uh, sirik masih ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah dan kalaupun dia masuk ke dalam neraka tidak akan kekal. Adapun sirik tidak ada harapan mendapatkan ampunan dari Allah dan masuk ke dalam neraka kekal untuk selama-lamanya. Karena sesungguhnya kesirikan adalah dosa yang paling besar, dosa yang paling azim yang paling agung. Ya semoga kita dijauhkan daripada uh, perbuatan sirik. Ikhwati, wa iyyakum. Kemudian Uh, berkata Syekh Muhammad bin Salih sebagai pensyarah daripada kitab ini wa fil istilahi arrafau al-muallif menur istilah atau pengertian daripada tauhid sebagaimana disebutkan oleh pengarang kitab bahwasanya at tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah pengertian daripada tauhid itu adalah mengesakan Allah di dalam ibadah. Menjadikan Allah itu satu di dalam ibadah. Ya, contohnya kalau kita berdoa maka berdoanya hanya kepada Allah saja. Ya. Tanpa dibarengi dengan Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau kita bertawakal ya tawakalnya kepada Allah saja. Kalau kita al-khauf, ar-roja, dan segala bentuk ibadah maka semuanya harus serahkan kepada Allah. Ini namanya tauhid, menjadikan sesuatu itu satu. Ya, wahada yuwahidu. Ini makna tauhid secara bahasa. Menjadikan sesuatu itu satu. Adapun secara istilah yaitu kita beribadah hanya kepada Allah saja. <tuh> مدرسة الولدان الإسلامية سواء في مركز أم غير مركز هم يتعلمون معنا القرآن الكريم والقاعدة النورانية ومتن تحفة الأطفال ويتعلمون أيضا من لسان عربي نختتم إن شاء الله ونطلب ونرجو من الله لهم التوفيق والسداد وأن Ya, yeah, um, uh, Saya memang berharap anak saya ini pasti ya, fondasi secara fondasi agamanya memang uh, bisa kuat gitu ya. Jadi, dari kecil uh, pengen sekali saya sebagai orang tua, anak saya ini uh, fondasi agamanya itu kuat, jadi makanya saya memilih al -Dan. And uh, I can say with full confidence that al provides a, a very in-depth study into Islamic sciences as well as the Arabic language and the English language. Studying here has made me very well educated and well versed in Islamic uh, Islamic studies like Aqidah, Fiqh, and also um, good at reading the Quran as well. One wang tauhid salasah. Pembagian tauhid itu ada tiga. Ya, ini ma'ruf di kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya tauhid dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, ada tauhid rububiyah. Kemudian, yang kedua, ada tauhid uluhiyah. Kemudian, yang ketiga, ada tauhid asma wasifat. Ya, ada pun tauhid rububiyah. Kita mentauhidkan Allah secara rububiyah. Rububiyah itu artinya perbuatan Allah di semesta alam ini. Ia berasal dari kata rabbun. Ya, rabbun itu adalah pengaturan, perbuatan, penciptaan. Ya, rububiyah, pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di semesta alam ini semuanya adalah perbuatan Allah tanpa campur tangan makhluk lainnya semua apa yang terjadi semua peristiwa semuanya atas perbuatan Allah kehendak Allah memberikan rezeki Allah yang menciptakan semesta alam dan seluruh isinya adalah Allah yang mendatangkan bencana adalah Allah memberikan kenikmatan juga Allah intinya ya Rububiyah itu adalah semua perbuatan, semua kejadian, semua peristiwa kita yakini itu semua dari Allah. Tidak boleh kita meyakini mendatangkan bencana itu adalah Tuhan selain Allah. Tidak boleh kita meyakini bahwasanya yang mendatangkan rezeki, ya, yang menciptakan alam ada Tuhan selain Allah. Ya, maka rububiyah ini ya harus kita mantapkan dengan keyakinan kita bahwasanya yang memiliki perbuatan itu semua adalah Allah baik dalam penciptaannya pengaturannya perbuatan dan lain-lain sebagainya nah ini disebut dengan tauhidu rububiyah ya kita mengesahkan Allah di dalam perbuatannya tidak ada yang lain selain Allah subhanahu wa taala ya sebagaimana Allah subhanahu wa taala firman Allahu kulli shayin Allah lah pencipta segala sesuatu ya tidak ada yang lain menciptakan kecuali Allah Allah menciptakan langit bumi bulan matahari bima sakti galaksi semuanya diciptakan Allah SWT lautan ya makhluk yang paling besar sampai makhluk yang paling kecil ya atom yang paling kecil ya virus semuanya tercipta Allah Subhanahu taala tidak ada makhluk selain Allah yep. ini berkaitan dengan rububiyah perbuatan Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah minas sama'i wal ard. Apakah ada yang lainnya menciptakan selain Allah dan Allah yang telah memberikan rezeki kepada kalian? Dan juga apa-apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya Allah lah yang menciptakan dan Allah yang memberikan rezeki. Dan juga Allah berfirman, bi biyadhil mulk wa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah di tanganlah di tangannya lah semua kerajaan dan dia maha menguasai atas segala sesuatu. Ya, demikian pula Allah berfirman alhamdulillahi alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ya, Rabbun. Ya, dari kata Rabbun ini lahirlah kata rububiyah. Rabbul alamin. Artinya Allah itu adalah rububiyah semesta alam. Allah adalah rububiyah semesta alam, pengatur, yang berbuat, yang menciptakan dan lain sebagainya. Ya Allah adalah Robnya, Allah adalah rububiyah bagi semesta alam ini. Nah, manakala seorang hamba meyakini itu, maka dia telah mentauhidkan Allah dengan tauhidur rubbia. Yep. Jangan lagi kita meyakini, misalnya ada keyakinan orang-orang yang menyimpang akidahnya ya ketika ada tsunami ya mereka meyakini wah ada uh, kemurkaan dari ratu pantai selatan misalnya atau Nyirokidul. kidul kan sempat uh, viral saat saat itu ketika datangnya tsunami ya sempat viral sekitar tahun 2004 itu sampai viral menyebutkan bahwasanya Nyirokidul murka dan sebagainya ya. Nah ini adalah keyakinan syirik yang mendatangkan bencana di semesta alam ini adalah Allah. Bukan siapa-siapa. Nah, siapa yang meyakini selain Allah, maka dia telah berbuat syirik di dalam hal rububiyah. Dia telah berbuat syirik di dalam hal rububiyah, yaitu dia meyakini ada selain Allah yang mengatur, ada selain Allah yang mendatangkan bencana. Ya, demikian pula di dalam hal memberikan rezeki, demikian pula di dalam hal memberi mendatangkan hujan. Ya semuanya adalah rububiyah Allah. Nah ini berkaitan dengan tauhid al rububiyah Nah kemudian tauhid yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Al uluhiyah itu berasal dari kata al ilah. Al ilah artinya Tuhan. Al ilah itu artinya uh, Tuhan. Jadi tauhidul uluhiyah artinya kita mentauhidkan Allah di dalam peribadatan di dalam ketuhanan yaitu bahwasanya Tuhan kita adalah Allah satu-satunya kita ibadahi makanya tauhid al-uluhiyah ini juga disebut dengan tauhid al-ibadah yep. sinonim daripada al-uluhiyah adalah tauhid al-ibadah karena kita beribadah semata-mata hanya untuk Allah subhanahu wa taala maka semua jenis ibadah hendaknya kita serahkan kepada Allah semata ya kita bernazar hanyalah kepada Allah berdoa kepada Allah tawakal arroja wal arrogbah, warrohba sedekah hanyalah kepada Allah tidak boleh kita persembahkan jenis-jenis ibadah ini kepada selain Allah ini namanya uluhiyah ya dalam hal bersedekah misalnya kita bersedekah hanya karena Allah dengan cara yang benar ya dengan cara yang benar Ya, seperti misalnya ya sedekah bentuk ibadah. Maka kita ibadah, maka kita sedekah itu ikhlas karena Allah. Cara yang benar itu kita memberikan fakir miskin. <tuh> ya, hewan-hewan yang lemah. Yep. Ini ikhlas sekaligus cara yang benar. Ada orang yang menggunakan bentuk ibadah ini yep, dengan cara yang tidak benar dan bukan karena Allah. Ya, seperti sedekah laut. Mereka niatnya untuk siapa? Untuk menjaga laut untuk jin. Nah, ini kan niatnya tidak benar, bukan ikhlas karena Allah. Dan caranya juga dibuang ke laut, itu tidak benar. Nah, ini mubazir, ini mubazir, ini ini syaitan. Mubazir itu adalah saudaranya setan, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, niatnya untuk penghuni laut, caranya juga dibuang ke laut. Maka ini adalah uh, bentuk ibadah yang diserahkan kepada selain Allah. Maka ini termasuk pada uh, bentuk kesirikan yang kita kenal dengan Uh, sedekah laut yep. dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya, seperti berdoa. Kalau berdoa, kita harus berdoa kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Eh, demikian pula uh, Al-Khuf. Yep. Kita hanya takut uh, kepada Allah, yaitu takut terhadap uh, sifatnya goibiyah dan semua jenis-jenis ibadah. Namanya kalau seorang hamba menjadikan semua bentuk-bentuk ibadah ini hanyalah untuk Allah ikhlas karena Allah semata maka dia telah mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah ya dia telah mentauhidkan Allah di dalam hal rububiyah kemudian ada yang namanya tauhid asma wa sifat ya, jenis tauhid yang ketiga yaitu nama-nama dan sifat Allah ifradullah subhanahu wa ta'ala bima sama bihi nafsah wa bihi nafsah fi kitabih yaitu kita mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah namakan untuk dirinya dan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya di dalam kitabnya dan juga di dalam hadis Nabi SAW apa yang Allah namakan dirinya maka kita namakan Allah sesuai dengan apa yang Allah namakan demikian pula yang terdapat di dalam hadis Nabi SAW Allah mensifatkan diri dengan sifat-sifatnya Ya maka kita mensifati apa yang Allah sifatkan. Allah menamakan diri dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qawi, Al-Aziz, al qohal al al Al-Ghaffar. Dan nama-nama banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis, maka kita gunakan nama-nama itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengarang nama untuk Allah. Ya, tidak boleh kita membuat nama-nama yang baik lalu kita labelkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nama itu baik mengandung keagungan, kemuliaan. Ya, lalu kita labelkan kepada Allah tidak boleh kecuali nama itu telah dinamakan oleh Allah Subhanahu taala dan Rasulnya nya sallallahu alaihi wasallam. ini namanya tauhid asma sifat. Demikian pula sifat-sifat Allah. Kita mensifati Allah apa yang Allah sifatkan untuk dirinya. Tidak boleh kita membuat buat sifat untuk Allah. Demikian pula sesuai dengan keterangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya seperti Allah tetapkan Ar-Rahman alal ar Ya Allah berada di atas langit istawa bersemayam di atas sana. Allah menetapkan untuk dirinya. Ya mengatakan Allah berada di atas. Ya mengatakan berada Allah berada di atas langit itu siapa? Allah sendiri dan Nabi saw. Maka kita tetapkan Ya, Allah menetapkan dirinya di atas langit kita juga tetapan. Tidak boleh kita menyelewengkan. Ya, tidak boleh kita memberikan takwil-takwil -ta yang lain. Ya, tidak boleh kita memisalkan dan tidak boleh kita menanyakan bagaimana. Ya, Allah berada di atas langit, seperti apa Allah di atas di atas langit? Bagaimana Allah berada di atas langit? Ya, tidak boleh kita menanyakan pertanyaan seperti itu. Ya, yang jelas Allah menetapkan dirinya di atas langit, ya kita tetapkan Allah di langit. Ya, tanpa harus bertanya-tanya. Ya, kan kita belum pernah tidak bisa melihat Allah dan kita tidak tahu tentang diri Allah seperti apa. Hanya saja Allah mengabarkan, maka cukup kita mengimani, mempercayai uh, khobar khabar dari Allah Subhanahu wa tersebut. Ya, dan juga tanpa harus kita menafsirkan dengan uh, tafsir yang dibuat-buat. Nah, ini namanya tauhid asma sifat ya kita menetapkan apa ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala wanafa min dan juga kita menafikan meniadakan apa yang Allah tiadakan ya, tanpa kita harus menyimpang darinya ya seperti Allah menafikan dirinya ya bahwa bahwasanya Allah itu tidak ngantuk Allah tidak capek ya maka kita nafikan dari Allah subhanahu taala ya intinya seorang hamba tidak boleh menetapkan Kekurangan bagi Allah SWT Sebab Allah SWT berlepas diri dari segala kelemahan dan segala kekurangan Maka kita juga menetapkan hal demikian bahwasanya Allah berlepas diri daripada segala kelemahan dan kekurangan itu Nah ini berkaitan dengan Tauhid uh, Asma wa Sifat Nah inilah tiga bagian Tauhid yang kita uh, yakini Dan diyakini uh, oleh ulama-ulama sejak zaman uh, dahulu Nah muncul pertanyaan, apakah pembagian tauhid ini ada dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Alaihi ya. Wasallam? menyebutkan ya, ada satu ayat, ya ada satu ayat di dalam Al-Quran Al Karim Al yang mana ayat itu menyebutkan tentang satu paket tauhid uluhiyah, rububiyah dan asma sifat yaitu di dalam surat Maryam ayat ke-65. Nah, ayat ini mengisyaratkan tiga tauhid itu. Allah SWT berfirman, "Rabbus wal Tuhan yang mengatur langit dan bumi, wa ma bainahuma dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Nah, di sini Allah menggunakan menggunakan kata robun, pengatur. Kan robun itu kan ee, dari kata robu itulah lahir kata rububiyah itu pengatur Allah pengatur langit dan bumi dan apa-apa yang ada di, antara keduanya. Berarti ini rububiyah. Ya, Allah sebagai pengaturnya fa'budhu wastabir li'ibadatihi dan sembahlah hanya kepada Allah dan bersabarlah di atas ibadah kepadanya. Nah, ini tauhid apa? Tauhid uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada kepada Allah. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau mengetahui ada yang semisal dengan Allah? Nah, ini tauhid apa? Tauhid asma wa sifat. Ya, artinya tidak ada yang semisal dengan Allah sifatnya, perbuatannya. Ya, hanya Allah saja. Maka di dalam surah Maryam ayat ke 65 ini menjelaskan uh, tiga tauhid ini. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya para ulama setelah melakukan istiqra penelitian yang panjang sekali mulai dari uh, surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas Ya bila kita benar-benar mencermati dan memahami kandungan di dalam Al-Quran itu, maka semuanya terkandung tiga jenis tauhid. Semuanya terkandung uh, tiga jenis tauhid. Ya imah itu uh, uluhiyah Allah, imah itu uh, rububiyah Allah, imah itu berkaitan dengan asma' wa sifat Allah. Ya, memang sebenarnya pada zaman Nabi SAW ya, Pembagian ini tidak maruf Di zaman sahabat Kenapa demikian? Sebab uh, pada zaman Nabi SAW Mereka tidak membutuhkan pembagian ini Sebab mereka adalah orang-orang uh, yang mentauhidkan Allah SWT secara otomatis Di dalam hal rububiah Mereka sudah mentauhidkan Allah SWT Tidak membutuhkan pembagian lagi ya, Mereka mentauhidkan Allah di dalam hal ibadah Demikian juga mereka sudah mentauhidkan Allah di dalam uh, asma sifat, tidak membutuhkan pembagian lagi. Artinya mereka secara otomatis sudah mengamalkan tiga jenis tauhid ini. Ya, lama kelamaan ya terjadi penyimpangan. Ya, penyimpangan di dalam hal asma sifat. Ada juga penyimpangan uh, di dalam hal rububiyah. Ya, dia mentauhidkan Allah dari sisi uh, uluhiyah, namun dari sisi asma sifat dia menyimpang. Dari sisi Rububiyah dia menyimpang, ya maka muncullah ide ulama untuk melakukan pembagian tadi. ya misalnya dijelaskan bahwasannya ini sudah benar tauhid dari sisi uh, uluhiyahnya, ya dia meyakini uh, bahwasannya uh, Allah satu-satunya zat yang diibadahi. Uh, namun di dalam rububiyah dia masih uh, meyakini selain Allah yang mengatur. Uh, maka sudah benar dari sisi tauhid uluhiyah, tapi dari sisi rububiyahnya salah. Demikian pula dia sudah benar tauhid Huluhia misalnya atau Rububiyah misalnya, tapi dari sisi tauhid asma sifat dia salah. Ya, maka para ulama memberikan pembagian tersebut untuk memudahkan, ya, yep. untuk metode pembelajaran memudahkan. Ya, di zaman sahabat tidak membutuhkan pembagian ini karena mereka sudah otomatis mentauhidkan Allah sementara secara totalitas. Ya, datang belakangan umat terjadi penyimpangan dari sisi uh, tauhid yang lain. Ya, maka para ulama untuk menjelaskan untuk memudahkan saja maka para ulama pun uh, apa namanya membagi dan pembagiannya itu tidak lepas daripada Al-Qur'an ya ini setelah terjadi istiqra penelitian panjang ulama bahwasanya dalam Al-Qur'an itu terdapat tauhid ul rububiyah uluhiyah dan asma sifat itu dan yang lebih jelas lagi dalam surat Maryam tadi ya mari ayat surat Maryam ayat 65 tadi mencakup tiga uh, jenis tauhid sama seperti Halnya uh, tentang ilmu tajwid di zaman Nabi, tidak ada ilmu tajwid. Ya, para sahabat, ya tidak ada yang mempelajari tentang ilmu tajwid. Karena memang di zaman Nabi itu orang-orang yang fusha, orang-orang yang uh, penutur asli ketika mereka membaca Al-Quran. Ya, yep. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, dengan bahasa Quraisy, logatnya orang Quraisy, dan para sahabat berlogat dengan logat Quraisy asli mereka ketika mereka membaca Al-Qur'an jadi lama kelamaan ketika terjadi futuhat ya terjadi penaklukan kota-kota uh, dan Islam tersebar di seluruh dunia terjadilah percampuran percampur bauran bahasa kelemahan-kelemahan uh, bahasa maka pembacaan berpengaruh kepada bacaan Al-Qur'an terjadilah kerusakan kerusakan tajwid maka mulai pada saat itulah dibuatlah ilmu tajwid untuk menjaga kemurnian daripada al-qur'an bahasa arab juga demikian tidak ada namanya nahwu dan sorof para, para sahabat tidak membutuhkan pembagian itu kenapa karena mereka uh, asli ketika berbahasa arab tidak butuh dengan nahwu sorof ya namun ya setelah terjadi percampuran bauran tadi terjadi kesalahan kesalahan bahasa arab maka terjadilah pembagian bahasa arab ya ada Uh, huruf ada isim ada fiil di zaman nabi tidak ada pembagian itu tuh. Ya ini hanya sekedar pembelajaran saja. Dan itu dibutuhkan hal-hal seperti itu. Ya sebenarnya kalau orang ya kembali kepada tiga tauhid tadi, kalau orang tidak membagi tauhid dengan tiga pembagian, tidak apa-apa. Ya tidak masalah orang tidak membagi tauhid menjadi tiga bagian, tapi ingat, kita tidak boleh berbuat syirik kepada Allah di dalam hal rububiyah, di dalam hal penciptaan dan perbuatan, kita jangan berbuat syirik kepada Allah. Kita harus meyakini semua pengaturan di semesta alam ini Allah swt yang yang mengaturnya. Kita juga harus meyakini kalau kita beribadah kita harus beribadah kepada Allah dan kita juga harus mengetahui bahwasanya kita menetapkan nama dan sifat itu sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ya cukup kita uh, mengiman itu semua tanpa ada penyelewengan maka tidak perlu kita membagi uh, tiga tauhid. Yep. jadi ini alasan ulama. Ya, jadi pembagian tauhid menjadi tiga itu bukan uh, bukan hal yang muhdas, uh, tapi ini hanya untuk uh, memudahkan ya bagi uh, kaum muslimin. Ikhwati azanallahu wa iyakum. Kemudian beliau mengatakan wa adzamu manaha anhu ashirku. Larangan yang paling besar adalah perbuatan syirik. Taib demikian yang saya sampaikan semoga bermanfaat dan kita akan uh, lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang aku lukul hadha astagfirullah li walakum innahu huwal ghafur rahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udhu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim In لا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريدا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم قياهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على لرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بانية من فضة وأكواب كانت قواريرا